Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum ma'ya yabtaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa kayfa takfurun wa antum tutla alikum ayatullah wa fikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى السَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Sidang jemaat rahimakumullah, pertama kali bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya. Oleh kerana sesuailah kita baru terbit daripada rongan beki Ramadan. Nah, kerana Ramadan ni la'allakum tattaqun, supaya nak pelik manusia waktu baik daripada rongan Ramadan sebulan tu untuk nak melahirkan takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun dalam Ramadan untuk kita nak pakai guna pula tattaqun dalam sebelah bulan. Kalaulah la'allakum tattaqun merupakan satu ibu nadi ataupun wajai dalam tubuh manusia, maka itaqullah, itaqullah di atas mimbar setiap minggu dalam sebelah bulan tu merupakan apa ni, nadi hak kecil-kecil seluruh tubuh badan kita. Janganlah ia berhenti. Kalau sumak urat darah apa-apa selalu dah. Nah, muslimin sedang jemaah rahmati sekalian, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Hagana demo tak boleh kufur lagi dengan Allah. Gana demo ni, bagaimana dia mahu boleh kufur lagi dengan ayat-ayat Allah, padahal bersama kamu dalam hidup ada Rasul. Duk jadi tak kena apa lagi, duk lawai Allah apa lagi, kena bersama kita wafikum rasuluh, dalam hidup kita ni ada Rasul. Gana boleh duk jadi pelan lagi hidup. Muslimin sedang jemaat yang dirahmati sekalian, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Siapa saja berpegang teguh dengan Allah, pegang teguh, وَعْتَصِمُ اِعْتَصِمْ ni pegang sungguh, بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, maka orang itu adalah diberi pertunjuk pada jalan hak betul. فَاسْتَمْسِكْ بِاللَّذِي أُوحَيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Mempegang sungguh dengan wahyu Allah Ta'ala wikmu, mung ni tetap di atas jalan hak betul. Muslimin sedang jemaat rahimakumullah, sudah berlalu kita Ramadan, kita sudah amla dengan Ramadan, sambut dengan hari raya, raya Aidil Fitri. Raya dalam Islam adalah ada duanya, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Raya dalam Islam Aidil Fitri melalui puasa sebulan, tapi Aidilfitri ni raya berah cepat sore. Tapi Aidil Adha melalui kita puasa sehari ya, Yaumun Arafata. Tapi melalui darah gerbah besar. Raya dalam Islam ada dua, Aidilfitri melalui raya melalui puasa Ramadan sebulan, Aidil Adha melalui puasa Yauman Arafata sehari. Tapi raya Aidil Adha adalah darah. Adapun raya lain pada tu tak ada dalam Islam. Oleh kerana kebanyakan tempat kita ni bawa lepas raya puasa, dia nak puasa ni. Nah, puasa ni memang sunnah hadis budaya, hadis Muslim. Cuma kita nak puasa betul ke puasa selesai ikut. Muslimin sedang jemaat, dan raya ni pula, ini adat rumah kita ni. Raya ni, sedangkan raya ni tak sah nama raya, tak apa. Nah, tapi kalau bahagia wairung kita,
Raya Songkran pun raya buat dia. Nah, raya Suhadi Pimai pun raya. Tapi muslimin selain jemaah semua, kita jangan jadi keliru dalam pegangan dalam agama kita. Nah, sebagaimana Nabi SAW, hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala, qadima Rasulullah SAW al-Madinatah. Nabi mula-mula pergi sapa di Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Didapati orang masyarakat Madinah pakak beraya ada dua raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal hijrah Nabi pergi ke Madinah, jumpa dengan orang Madinah duk pakak raya dua raya. Faqal, maka Nabi tanya, "Ma hadzanil yauman?" Gapo dua hari ini ni? Gapo nampak duk beraya dua hari ini ni? Besar sangat ni. Qalu ya Rasulullah, penduduk Madinah jawab kata, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Zaman jahiliyah kami dulu ada dah benda ni, pas kami duduk buat lagi lah ni. Ni raya ni ni. Faqal, maka Nabi kata, "Qad abdalakumullahu khairan minhuma." Sungguhnya Allah nak ganti kepada puakmu semua lebih baik pada dua ni. Hak muduk beraya dalam jahiliyah, Allah nak ganti hak lebih baik pada dua hak muduk beraya ni, iaitu yaumul adha wa yaumul fitri. Ialah hari raya adha dan hari raya fitri. Riwayat Abu Daud, isnadnya sahih. Muslimin rahimakumullah, sedang jemaah semua, Nabi SAW adalah contoh tuayang hak kita. Nak nama hari raya, nak nama semaya, nak nama puasa, nak nama berdakwah, tak kira. Contoh tuayang hak Nabi. Hari raya jelah Nabi kata dua, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Raya ni tak ada. Salah ke? Kalau kita hari raya ni siapa akidah tak leh kena buat. Ha, ni salah. Kalau kata tak apa, ha? Demo raya hari ni kita raya lusa, tak apa raya ni. Jangan tani tertani sampai akidah. Itu salah. Raya ni pula kena pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni sunnah wahai muslimin. Wahai sedang jemaah, ziarah kubur adalah satu sunnah. Tapi tak tentu hari, tak tentu masa. Gilah, bukan nanti pagi jemaah, bukan nanti hari raya ni. Hari raya ni satu, tak ada pada asal. Mari tepek dengan sunat ziarah kubur hanya hari raya ni, juga tak kena. Ada setengah lagi, hari raya ni, semaya, sunat, tasbih. Dua tak kena. Muslimin, rahimakumullah. Ha, tak boleh ke? Islam, agama kita ni ada tuai. Nak buat ikut apa, rasa molek, buat belakang, tak boleh. Islam agama semua dikasih hak Allah sebagai tuan. Kita juga turut ya. Muslimin sedang jumaat. Raya ni tak ada dalam Islam. Kalau nak raya, jangan siapa berakidah kata tak boleh kena raya. Atau sah. Pasal tu setengah-setengah tepat adik negeri adik-beradik kita, siapa puasa cukup ni hari, dia berayalah dalam keluarga dia. Tak kira 15 ke 14. Dalam besar raya ni ada takbir tak? Ada mana kata raya ni raya? Tak ada takbir juga. Tak ada. Raya ni ada semaya tak? Tak ada. Pasal bukan raya. Tapi bagaimana kita sebagai orang berpegang dengan iktisam billah ni, lah mana nak oyak kepada masyarakat we masyarakat pahal. Bo nampak molek kita boleh buat, nampak molek kita boleh buat. Semua benda orang dah buat tu nampak molek belaka. Tapi contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ke tak? Tak ada. Kita kena faham dah, Nabi kita adalah qudwatun hasanah. Qudwah ni tuayang, bab yang hak comel. Maknanya kalau kita ngaji lek kan ni. Tuayang, kita ngaji dengan dia je buat tuayang. Song buat song pensi. Tuayang tu kena-kena cerak. Jangan buat tuayang hak tu benda tak kena. Mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat taruh semua betul kena comel. Kita orang umat Islam wajib berakidah apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kena semua betul. Cuma kita orang belakang ni tak sapa, tak ada jumpa dengan Nabi. Itulah ulama-ulama warasatul anbiya hak makan pesaka Nabi, mai bagi pesaka tu sampai kita. Muslimin sedang jemaat rahimakumullah.
Raya dalam Islam ada dua. Kesilapan, kesilap anggapan. Raya ni benda untuk orang Nusantara. Sini hak kuat. Adik-beradik kita ni tak ada dah. Tak ada lah mana. Lebih-lebih lagi tempat maju tak ada. Kerana bila ada, ia mari selalu dah. Ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah. Tapi bukan tentu hari mana-mana hari. Sepanjang masa ziarah kubur. Kebersihan kubur sepanjang masa. Dan mari pula semaya tasbih. Walaupun hadis tu tidak begitu kuat, tapi boleh semaya tasbih. Bila? Ikut nak semaya bila masa. Wahai orang ti, hei orang tahu, jangan kita ambil benda yang tak ada contoh daripada Nabi SAW. Mari duk buat satu kaedah baru. Allah ala, minallahi risalah. Bukan hadis ni. Ini perkataan salafus salih. Minallahi risalah. Kerasulan Nabi Muhammad, wahyu Al-Quran daripada Allah. Wa'alal rasul al-balagh. Kewajipan di atas rasul menyampai. Wa'alaina at-taslim. Kewajipan atas kita adalah terima, lepas tu serah. Serahlah lah mana, ikut Allah lah, nak kejadilah mana. Kita jalan kena hak perintah Allah. Sunnah cara jalan hidup Nabi SAW tunjuk contoh. Maka kita okey, kita buat. Muslimin dan jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah melangkah pula sekarang untuk nak bawa pula hidup kita ni nak pergi kepada sebelah bulan pula dengan biiznillah. Bagaimana Ramadan kita baru ni? Sejuk sehari. Sebelah bulan ni pun sejuk sehari. Bagaimana Ramadan kita baru ni? Qiyamul Lail. Qiyam Ramadan kita hidup ialah tarawih. Maka sebelah bulan lagi kena pakai hidup Qiyamul Lail. Ialah belakang ni hagano ni Ramadan ni orang tak semai tarawih jadi malu. Apa malam ramu? Aku tak ada nak pergi tarawih. Oh, tarawih mau ni. Tarawih setahun sekali ya. Tapi buat apa? Kita tak berat iktikaf 10 hari akhir. Iktikaf 10 hari akhir Nabi tak biasa tinggal. 9 atau 10 kali Nabi puasa, tak biasa tinggal setahun pun. Tertinggal setahun, terpaksa, maka Nabi qada 20 hari. Iktikaf. Adapun tarawih, Nabi sembahyang 3 malam betul-betul, lepas tu berhenti. Sahabat pakai doa masing-masing. Juga samalah. Apa yang Nabi sungguh, kita kena sungguh. Kerana agama ni bukan hak kita. Kita terima dan turut je. Wa kaifa takfurun wa antum tusla alaikum ayati. Demo tak boleh lawan Allah lagi eh. Buku apa? Ayat-ayat Allah ada ke nak baca wi beri demo dengar. Wa fiikum rasuluh, sunnah Nabi ada dalam hidup kamu. Demo tak jadi hidup tak kena lagi buku apa? Sedang jemaah rahimakumullah. Marilah wahai muslimin, kita berpegang teguh i'tisam billah, berpegang teguh dengan tali Allah. Hablun al-mamdud minas samaa' ilal ard. Satu utah tali daripada langit juta turun ke dunia ialah Al-Quran. Zat sifat Allah kita tak boleh nak pergi tengok, nak gestuh. Allah royaklah mana hazat sifat dia, maka kita serah ke dialah. Janji tak serupa dengan segala benda sesuatu. Adapun perkataannya, hatusa yang jolong juta turun ke dunia. Al-mamdud, terjuntai. Jolong pasal-pasal kapung. Minas sama ilal ard, daripada langit kepada bumi. Maka berpeganglah kita dengan seutah tali yang Allah Ta'ala hantar mari. Cuma kita kena belajar. Ulama tafsir berpuluh-puluh buah tafsir, beratus-ratus tafsir. Tapi sayangnya kita berimej dengan Al-Quran tapi kita tak faham Al-Quran. Sini kena ngaku nah, kita masih sotok. Berimej dengan Al-Quran, rukun-rukun imej. Tapi tak reti. Berimej dengan benda tak reti. Kena ke tak kita ni? Sekolah hafiz Al-Quran beratus tempat. Jiran kita di sana berserupa. Budak hafiz beribu. Tapi boleh kenal budak hafiz masa terawih Ramadan. Oh, hafiz hendakmu. Kalau bukan hafiz, duk naik motor sing tak patah. Mengapa kita diracuni oleh apa? Pemikiran kita, memori hidup kita dikhianati oleh apa? Hah? Berimeh dengan gerak duka imeh. Tapi tak erti. Boleh ke cahaya menatang erti?
Dan Allah turun Quran untuk nak manusia reti. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Bermula ini Al-Quran bayan khabar. Hadza mubtada bayanul linnas. Jumlah khabar. Mubtada tak sah kalau tak ada khabar. Khabar tak sah kalau tak ada mubtada. Tu ilmu ham. Maknanya Al-Quran Allah wayah sendiri untuk nak bayan, untuk nak beri penjelasan kepada linnas, kepada seluruh manusia. Manusia kafirnya, manusia Islamnya, munafiknya, mukminnya, dengan Al-Quran dah sebagai bayan. Nak bayar, nak ngajar, nak ceramah ikut pasal tu dalam khutbah Jumaat, kalau tak baca satu ayat Quran, tak sah khutbah tu. Nabi SAW berkhutbah Qaf, satu surah. Sahabat setengah-setengah ingat surah Qaf, dengan selalu Nabi sering kali baca surah Qaf. Muslimin sedang jemaat rahimakumullah, apakah betul kita sekarang? Tapi tak berasa betul dah. Quran 30 juz, sejuh dah nak kita reti hipom-hipom. Mengaku nah ni kena mengaku. Ingat, agama Islam, agama tak ada hak puak mana. Kita dah bagi puak, bagi gilah, Allah tak kira. Bakit hari akhirat esok, Allah tak tanya mengmazhab apa, mengbuat apa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. 41 An-Nisa. Mung semua Allah panggil naik mahkamah. Rasul masing-masing jadi saksi, kita di umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jadi saksi. Wahai Ismail, mana amalanmu? Ra, pecek interpop per, baca. Sudah baca, Nabi Muhammad jadi saksi. Kena kata kena Ismail ni, eh Muhammad. Dengan sunnah hamun tinggal taruh contoh bab yang toyang. Semaya ya kena dak sepanjang semayamu. Puasa dia kena dak sepanjang puasamu. Kalau tak kena, au cit sah kali. Mumzahapa boleh buat gini? Tak tanya. Wahai tok-tok guru, hai tok-tok alim, hai doktor, hai ustaz, mengajarlah manusia. Seolah kata ni kita ni keri je. Jusung cut mai, mok mai, bagai singka singkong, hok orang kirin. Tu yang tugas kita. Pasal hai tok guru semua, hai ustaz semua, kamu akan ditanya hari akhirat. Saya khutbah hari ni, saya tu hai tanya hari akhirat. Kita mesti bertanggungjawab. Kena soal dan jawab. Mudah ngajar orang, mudah ambil hok sakoh aku ke tak? Mundak royak kau orang, mundak bayi orang, mundak ceramah kau orang, bawa aku wi kau orang ke tak? Aku mung jadi keri je. Jadi postman je. Jadi burut presani je. Ambil benda dari Allah, dari Rasul. Kita tak reti, ngajilah. Ulama-ulama dok terjemah, ulama dok hurai. Dok tafsir wi kita reti, kita faham. Kita faham, kita kena bagi kau orang. Bagi kau. Wahai orang semua, jangan dilari kalau ada orang mengajar masjid surah. Jangan dilari, kena dengar. Hei orang mengajar, mengajarlah benda dari Allah, dari Rasul. Balighu anni walau ayatan. Muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. أستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد. Serup dalam khutbah yang pertama tadi, satu, agama Islam ni agama yang ada tua, Allah Ta'ala tua. Segala kita duk buat gapo-gapo, Allah tak jam kata kena kau tak kena. Malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaku kata orang ni buat kena, orang ni buat kena baru lepas kita. Hak nama ibadat.
Hak adat tak apa. Muna buat rumah 3 lapis, 5 lapis tak apa. Ini hak bagi adat. Muna naik kereta tak apa. Nabi naik utah tak ada hal ni. Yang kedua, pelajaran yang kita sudah berlalu melalui Ramadan adalah nak cetak manusia bertakwa kepada Allah. Dan kena kaimah lah takwa nah. Ibu takwa daripada Ramadan tadi sebagai huacai dalam tubuh pada kita. Dan huacai ni yagi semua darah melalui nadi. Nadi halu-halu ada setiap senar seni ni, itaqullah setiap minggu dalam sebelah bulan pula. Maknanya kena ambil pakat lah. Nadi kecil-kecil ni jangan lock widok sumak orang darah melalui maksiat, melalui apa ni, kecek mengupak kita, bahang kita, nah, ya kita takkan jadi hamba yang bertakwa. Jadi amat pak. Yang ketiga, Nabi SAW sebagai contoh tuayang beb yang ni, ya kena. Betul cakap? Tak boleh, tak kena. Kerana orang nak turut oleh belakang tu sok nak wipan, kena tiru tuayang hak nu. Tuayang tu kena. Nabi SAW, segala perbuatan dia adalah betul dan kena. Allah Ta'ala guarantee kepada sedang jemaat rahimakumullah. Akhir sekali, raya dalam Islam ada dua. Aidilfitri dan Aidiladha je. Raya ni tak ada dalam Islam. Raya ni tak ada dalam Islam. Lepas tu, kalau nak ada, jangan wisapa tanggung akidah. Tak boleh kita kena raya ni. Ha, tak boleh. Nak semata sebah, tak kira hari mana-mana. Sunat semua. Ziarah kubur, bukan nanti raya ni. Raya ni tak ada, mari dok buat pula ziarah kubur jadi satu sunnah. Khah raya ni, kedua-dua tak tu. Ziarah kubur adalah sunnah. Hari mana, pria mana, Nabi tak royak. Sunat ziarah. Dan ada cara ziarah kubur. Kerana semua tu adalah ibadat. Bila ibadat, kena tengok di Nabi SAW. Nak pergi nampak wasa molek ni weh. Wasa kena ya. Pergi tempat lain lah lain pula. Kau sikit lagi lah lain pula. Jadi tak suk Islam. Lama, hak bulat asal jadi becang. Muslimin, rahimakumullah. Allahumma inna Allah malaikati yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidayatlah sentiasa, kalah kau beri hidayat pada kami ya Allah. Apa yang amalan kami dalam Ramadan, maka tanilah perasaan ghirah, kegemaran supaya kami beramal pula seterusnya ya Allah. Ya Allah, jadilah diri kami, anak isteri kami, keluarga kami, anak cucu kami ya Allah, al hikna bil iman. Kamu hipong kuat kami dengan iman ya Allah dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.